Trans Auto main lagi ke Leo Car Garage Sobi. Di sini ya banyak mobil murah seperti yang Sobi tahu ya. Mulai mobil dari nih itu 20 jutaan sampai mobil ini 200 jutaan semuanya ada di sini. Ini no gimmick-gimmick Sobi, bisa diklaim. Siapa cepat dia dapat. Makanya jangan emosi kalau udah keduluan. Mau tahu isinya apa aja lengkapnya ada di Trans Auto. Auto main lagi ke Leo Car Garage ditemenin sama Bang Dail ya. Siap Om Rian. Rian, iya. Om, ya. Ini alamatnya di mana? Kita mulai alamat dulu. Kita alamat di Perumahan Bumi Indah, okay. Blok RJ nomor 11, Sukamantri, okay. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Pasar Kemis. Oke. Okay. Kalau orang mau telepon-telepon WA tanya-tanya di mana? 0857-1677-8944. Siap. Nomor kita taruh di bawah. Di atas ada deskripsi juga ada, yeah. Seperti biasa ya, Sobi. Nah, Bang, ya. Hari ini kita mau update stok lagi ya. Iya, siap. Nah, kita update stoknya ada, oh sebentar, sorry. Sebelum kita update stok nih. Siap. Kalau yang beli di sini biasa dari mana aja sih, Bang? Dari mana? Kemarin kebetulan ini subscriber apa? Trans Auto, oh, dari Cirebon. Dari Sobi ada? Iya. Mantap Sobi Cirebon, terima kasih. Iya, Serena. Oh, beli Serena. Iya. Mantap. Terus ada lagi nggak, Bang? Ada juga sih dari Aceh. Dari pernah. Aceh? Pernah. Oh, ini kalau Bang Dail kirim-kirim, iya, keluar gitu. Paling Jabodetabek aja. Jabodetabek ya. Iya. Kalau, oh, keluar, okay, daerah towing kita. Towing ya. Ya cari aman aja, Bang. Ah, benar. Nanti kalau biaya towingnya diomongin sama, iya, customer ya. Sama customer, benar. Siap, berarti ya aman lah Sobi, enggak ada masalah. Terus kalau di sini pembelian cash aja ya, Bang ya? Cash only. Cash only. Cash only. Tapi enggak apa-apa, cash only itu justru enggak ribet ya, Bang. Iya, benar. Enggak perlu survei-survei, datang lihat suka bayar bawa pulang. Iya. Enggak suka ya udah nanti lain kali ya. Iya. Kan siapa tahu mungkin Sobi belum ada yang dicari. Nggak apa-apa, kita langsung mulai aja ya. Iya. Nah, di belakang kita ada Innova nih. Innova, iya, apa nih, Bang? Ini Innova P, baru dapat juga, Bang, semalam. Baru dapat? Iya, 2005 Matic. 2005 Matic? 2005 Matic. Oke. Bang, sinian sedikit. Siap. Ya. 2005 Matic. Iya. Terus kilometernya berapa, Bang? Ini kilometernya di angka 200.000. 200.000, Sobi? Wajar lah ya, pemakaian. Ini mobil keluarga. Iya, 2005. Pasti sering dipakai kemana-mana. Iya. Mau dilepas berapa nih, Bang, cashnya? Ini buka harga kita 91. 91? Iya. Pajaknya 2022, Bang, ya. Pajaknya, oh, 2022 ya? Iya. Oh, telat sedikit ya. Iya. Innova begini pajak berapaan sih? 3 jutaan ya udah? 2,5. 2,5? 2,5. 2,5. Boleh nego ya, Bang, ya? Boleh, silakan. Coba kita negoin karena pajaknya telat juga nih, Bang. Iya. 82 lah. 82 jangan, Bang. 82 ya. Setengah? Jangan, tambahin lagi. Berapa nih? Biar jadi aja ya, langsung 85. Ini terima mulus, taruh di salon. Iya, ya pasti. Tapi jangan. Nah, gini, karena ini kan baru datang ya. Iya. Ya, kita kasih toleransi juga, Sobi. Siap. Kasih 84 lah, Bang. Tambahin gopek. Biar 84, jadi. 250. 84 gopek. 250 lah. Ya udah, potong dikit. Bos. Jadi, mobil pertama. Mantep, mobil pertama. Iya. 84, 250. Iya. Lanjut, Sobi. Nah, ini ada Odyssey. Sejenis Innova, lebih mewah, tapi dari, iya, Honda ya. Iya. Odyssey apa nih, Bang? Ini Odyssey yang belum CBU ya. Belum CBU, Australia, ya. Ya, nggak ada sunroofnya. Oke. 2002 Matic. 2002 Matic ya. Iya. Kilometernya di berapa nih, Bang? 142.000. Masih 142.000? Iya. 2002 ya tadi ya? 2002. Dalaman masih, okay, ori. Iya. Dalamannya masih ori juga, iya benar. Oke, ini mau dilepas berapa nih, Bang? Ini pajaknya dulu, Bang, ya. Oh iya, boleh. Biar pajaknya enak. Gimana? Ini pajaknya op 2022, berarti dua kali panjang. Oh, 2022. Emang pajaknya berapaan, Bang? 1,9. Oh, masih di bawah 2 juta, iya, ya? Iya, di bawah 2 juta. Oke, oke, oke. Op dua kali. Dua kali. Cashnya berapa nih? Kita buka harga di angka 68 nego. 68? 68 nego. Jangan, Bang. Iya. Karena pajak op dua kali, 58 lah. 58 jangan, Bang. Belum. Di atas 60 paling. Jangan, jangan di atas 60, kan atas terakhir aja kan udah deket tuh. Ya kemarin terakhir kan 62. Mm-mm. Udah sekarang 60-500. 60-500? 60-500, Bang. Pokoknya di atas 60. Gimana kalau 60 lempeng? Tambahin lagi, Bang. Tambahin lagi? Bener ya, di atas. Yaudah, 60. Gini-gini, 60-400. Ya udah, bungkus. Cepet cuma buat, ya, bensin ya? Buat bensin. Mantap, 60-400 loh, Sobi. Nah, ini ada Camry. Camry. Camry apa nih, Bang? Camry G 2002 Matic. Camry G 2002 Matic. Oke, okay, iya, mantap. Ini kilometernya di berapa dia? 250.000.
Oke, pajaknya gimana? Pajaknya OP 2019. OP 2019. Iya. Berarti sekitar 3 tahun, 2 tahun ya? 2 tahun ya? 4 tahun lah, 5 tahun. 5 tahun, iya, panjang ya. Maaf Sobi, matematikanya jeblok. Ini dilepas berapa nih, Bang? Ini kita buka harga 53 nego. 53 nego. 53 nego. Jangan, Bang. Ini langsung gua pasin aja ya. Iya. 47. Ya udah bungkus. Mantap. Camry. 47 Sobi, iya. Kapan lagi dapat Camry? Ini pajaknya murah 1,8. Nah, total. Itu dia. Jadi enggak terlalu berat ya hidupnya. 1,8 di bawah 2 juta, mobil mewah di bawah 2 juta. Kapan lagi? Mantap. Kita ke sebelah. Waduh, ini, ada mobil mewah zaman dulu nih, Bang. Mobil legend. Ini Maestro ya? Iya, Maestro. Maestro apa nih, Bang? Ini Accord Maestro tahun 91 manual. Manual, oke. Okay. Iya. Kilometer di berapa? Kilometer dia angka 200 ribuan ke atas lah. 200 ribuan ke atas ya. Ya, wajar lah ya, yeah. Mobil tua. Nah, ini kalau mobil kayak begini tuh pajaknya sekarang berapaan sih, Bang? Murah 700 ya harusnya. Ribu. Berapa? 700 ribu. 700 ribu? Iya. Udah dapat sedan. Mantep banget. Ini mau dilepas berapa, Bang? Cash-nya? 35 nego aja. 35 nego? 35 nego. Aduh, ini saya karena suka mobilnya, jadi yeah. agak nggak tega nego sadis nih, Bang. Bang, minta terserah Abang deh di bawah 30 deh. 29 udah. 29. 29! Mantap! Bungkus. Sip! Yuk, kita ke belakang, Sobi. Aduh, ada lagi, Bang. Ada lagi punya nih. Punya dua. Masih ori nih. Masih ori, iya. Pelek masih ori. Ini catnya dia cat ulang kali ya? Iya, reprint. Tapi luar. Bagus sih. Maestro lagi ya, Bang ya? Iya. Yang ini tahun berapa, Bang? Ini tahun 90. Tahun 90? Tahun 90. Nah, dia pajaknya gimana nih, Bang, kalau yang ini? Ini pajaknya sama, 2020. 2020 juga 2020. Ya? 2020. Oke. Berarti pajak mah kurang lebih sama ya, 1, berapa tadi? 500 ribuan. 500 ribuan ya? Iya. Yang ini lebih murah dikit. Nah, harga cashnya berapa, Bang? Ini kita buka harga di 33 nego. Oh, 33? 33 berarti nego. Dia lebih murah dari iya, sini ya? Tahun 90 kan. 27, Bang? 27 jangan, Bang. Udah biar jadi aja ya. 27 setengah? Jangan. 28 gope. 28? Ya udah. Mantap! Bungkus. 28, Sobi. Iya. Ini murah-murah banget di sini. Enak banget. Nah, ini Latio ya? Nih, Latio, Bang. Ini Latio apa nih, Bang? Ini Latio 2010 manual. Manual? Manual. Oke, kilometernya? Kilometer di 200 ribu. Sering bertualang ini, Sobi. Iya. Oke, ini pajaknya kan berapa? Mantan, Bang. Oh, ini mantan. Mantan, pantesan. Iya, iya, iya. Mantan, mantan lu banyak ya, Bang? Enggak, Bang. Oke, okay, enggak, okay. Enggak ralat kemarin enggak. ini pacarnya nonton nih kayaknya. Oke, Bang, ini balik serius lagi. Ya, mau dilepas berapa dia? Kemarin kan kita buka harga tinggi ya, 9, sekarang udah 46 nego. 46 nego? Iya. Oke lah. Bang, dilempengin aja, Bang. Gimana, Bang? Berapa? 40. Tambahin lagi gope biar jadi. Serius lu? Iya. 40.500 Sobi Latio. Iya. Mantep. Oke, yuk bungkus. Kita ke sebelah nih, ada CR-V yang keren juga nih. Ini CR-V Gen 1 ya, Bang? Iya, 2003. 2003. Si kilometer berapa nih, Bang? Ini kilometer CR-V itu, bentar, Bang. Iya. Biar nggak salah. Nah, iya benar, nggak apa-apa. Nyontek 200 aja. Ribu. 200 ribu? 200 ribu. Oke lah ya. Iya. Ini dia pajaknya gimana, Bang? Ini pajak lewat, Bang. Bulan lewat, ya? 7 kemarin. Bulan 7. Iya. Berarti cuma lewat sekali? Lewat sekali. Ini berapaan sih, Bang, pajaknya? Pajaknya itu 1,5, Bang. Ih, 1, murah 5. Ya? Iya. 1,5 udah bisa ngidupin pajaknya iya. CR-V, Sobi. Ini cash-nya berapa, Bang? Ini kita buka harga di 70 nego. 70 nego? Iya. Jangan 70 lah, Bang. Berapa, Bang? 62, Bang. 62 belum, Bang. 62,5. Biar jadi aja 65. Oh, jangan. Berapa? 63, 63. Udah tambahin lah, 1000, 64. 63,5? Bungkus. Bungkus, 63,5 si CR-V Gen 1. Iya. Sebelahnya, sini kameramen, lihat nih. Nih. Aduh gila, ini keren banget loh, Bang. Jual santai nih, Bang. Jual santai? Pake. Iya, jual sambil pakai aja ini. Sebentar, nih, kameramen sini. Ini keren banget ini, Bang. Ini udah dipendekin ya sama dia? Iya, tapi tuh, yang ini masih ada. Yang aslinya masih ada ya? Ya, oh, dia berarti pakai kit ya? Ngendekinnya. Iya, jadi custom. Jadi bukan yang standarnya dipotong ya. Masih ada. Mantep banget, ini keren loh, Sobi. Ini jadi dia lebih rendah. Udah gitu tampilannya makin maco lagi. Iya. Pajero apa nih, Bang? Ini Pajero Exit 2010 Matic. Exit 2010 Matic. Iya. Kilometer di berapa nih? Kilometer ini 165. 165, wajar lah. Ini iya. Pasti sering diajak jalan-jalan nih mobil. Mobil tempur, Bang. Betul. Pajaknya berapaan sih, Bang? Ini pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan ya? 4 jutaan. Udah murah ya? 4 jutaan. Pantesan banyak yang nyari sekarang ya, Bang. 4 jutaan. Mantap. Cashnya berapa nih, Bang? Ini jual santai kan udah
full di remap segala ini, Bang. Udah siap. Udah siap tempur lah. Ugal-ugalan lah. Ugal-ugalan. 217 nego. 217 nego. Iya. Oke. Kita nego. Kita negonya juga santai kok. Iya, santai aja. 207, Bang. Belum, Bang. Belum, Bang, ini jual santai. Jual santai. 209 deh, Bang. Di atas 210, Bang. 210 500. 211. Aduh, udah disalamin lagi. ya udah 211 deh. Iya. Lumayan lah, tapi ini keren banget sih, Sobi. Sobi datang. Iya. Sobi lihat. Ini mantap, benar. Ini knalpotnya udah ganti semua, tapi yang standar ada. Oh, standarnya masih ada. Pokoknya barang standar masih ada, Sobi. Masih ada. Makanya jualnya juga santai. Jual santai. Tapi ya sekali lagi datang, lihat dateng. Ini keren. Beneran, iya. Serius. Yuk, lanjut lagi Sobi. Ini ada mobil musuhnya Joker. Kalau kata orang-orang. Batman. Iya. Ini Civic Batman-nya, aduh keren sekali. Tahun berapa nih, Bang? 2007 Matic. 2007 Matic lagi, Matic. Sobi. Nah, ini kilometernya kena berapa dia? 126.000. 126.000, masih oke. Pajaknya berapaan sih, Bang, mobil kayak begini? 2,5, Bang. 2,5? Ini kebetulan lewat sekali juga. Oh, lewat sekali doang, iya. Sobi. Oke, ini mau dilepas berapa nih, Bang? Buka harga 119 nego. 119? Iya. Bang, kita lempengin aja. Berapa, Bang? Biar lebih rendah lagi nih, iya. Dan lebih cepat laku. 109 gimana, Bang? Kan lewat sekali nih, Bang. Belum, Bang. Ini di atas 110. Udah, kalau gitu pelek udah ganti. Udah ganteng sih memang, yeah. Sobi. Peleknya juga segala udah keren. 110.500 deh, Bang. Biar kebungkus. 112. Eits! Aku ketipu dua kali. Jangan dong, Bang. 112, mah. Berapa, Bang? 110.800 deh. Angka bagus kalau kata Om... Apa yang kemarin, Om Neko? Triple satu bungkus. 111? Iya. Terlalu sedikit, Bang. Terlalu sedikit gimana? Kan tadi 110.800, tambah iya. 200 biar jadi... 110.900 deh. Gimana? Cuman buat psikologi pembeli lebih murah. Udah. Oke, mantap 110.900, Sobi. Bungkus. Ke sebelah ada Siti. Bentar, Siti, nih, mobil siapa? Perempuan. Nah, Siti-nya Siti apa nih, Bang? Siti. Siti Aisyah. IDSI. IDSI ya. Yeah. Oke. Ini dia kilometer berapa, Bang? Kilometernya ini 137.000. 137.000. Iya. Oke. Pajaknya gimana? Pajaknya lewat, Bang. Oh, lewat ya? Iya, bulan 2 kemarin. Ini kayaknya udah dibenerin ya, Bang, ya? Apa? Yang ini, ininya kemarin kan? Iya. Kayaknya belum beres, kemarin sekarang kan udah cakep ready. Nih. Iya, sekarang udah. Sekarang udah cakep, Sobi. Nah, ini mau diberapain case-nya? Panjer berapa nih? 67 nego. Jangan, Bang. 67. Gini deh, Bang. Ya. Lu gua kasih lu aja yang pilih enggak apa-apa, di bawah 60 deh. Jangan, Bang, kalau di bawah 60. Berakhir karir saya di pusat. Diomelin bos pusat, di atas 60 enggak apa-apa. Kalau gitu gua cuma turunin dikit dari terakhir nih. Berapa? 60.500. Ya udah bungkus, yang penting di atas 60. Ya, udah, yang penting di atas 60 ya, tuh. 60.500. Ini Matic kan ya tadi ya? Iya, Matic. Dapat Matic, Sobi, dan udah bagus. Yuk. Ini apa nih? Ini jangan, Bang, udah ke DP. Sayang sekali yang mencari lo MPV terkenal ini sudah ke DP. Iya, oke lah. Besok diambil ke Lampung itu. Ya, aduh. Yang ambil orang siapa? Orang mana, Bang? Orang Lampung. Orang Lampung. Orang Lampung. Selamat ya yang di Lampung. Ini kelihatan kameramen? Oke, kita dari sini aja ya. Ini Vios. Vios. Limo atau Vios beneran? Limo. Limo. Oh, mantannya dia lah. Mantan. Cuma ini, udah full upgrade, Bang. Udah full upgrade. Udah full upgrade. Dia power window udah. Ininya berapa, Bang? Berapa? Kilometernya. Kilometernya mantan ya, di atas 200.000. Wajar, Sobi. Kan kalian juga pernah nonton kalau X Bluebird tuh 200-300 lah ya. Wajar, wajar. Pajaknya berapaan sih, Bang? Pajaknya 5? 2 juta. 2 juta doang? Oh. Ini op 2020 ya. 2020 ya, ya berarti telat 3 tahun ya? Iya. Bukan telat 3 bulan ya? Jangan. Ini cashnya berapa nih? Kemarin buka harga kan 75, diturunin lagi 74. Nego. 74? Iya. Bentar. Kita lihat catatan juga sih. Iya, yang punya catatan nggak cuman yang jual. Jangan dong, 74. Ah, lu mah. Kemarin berapa coba, ayo. Kemarin udah angka bagus, angka favorit Trans Auto. Ayo. Iya, benar. Nah, kita nggak nego banyak lah dari situ. Ya. Kasih 66 lah, Bang. Jangan, Bang, 66. Jangan. 67. Gue naik seikat. Naik lagi seikat 68, mungkin. Oh, jangan. Beneran ini, udah mentok, udah. Ya udah, 67,5. 68 udah. 67.800 deh, lu kasih 200. Ya bungkus. 67.800, Sobi. 200 yang bensin ya. Iya. Dapat limo yang udah full upgrade. Mantap banget. Lu masih ada stok lagi, Bang?
Nggak ada sih, ini doang. Oh, untuk hari ini, ini doang ya. Tapi lu mungkin masih ada kali ya di gudang ya? Masih ada. Nah, sobi-sobi, kalau yang pengen tahu punya stok apa lagi, mendingan hubungin lu langsung aja. Iya, WA aja. Ah, WA, nanti pasti di-update stoknya, sobi. Keren banget, terima kasih banyak loh. Siap, Mas Dayal. Siap. Hari ini terima kasih juga, sobi ya, udah nonton. Seru banget hari ini. Nantikan video kami berikutnya.